Santo Dionysius Denis dari Perancis. Dionysius dilahirkan di Italia, kemudian diutus ke Perancis menjadi uskup Paris yang pertama. Ia tengah mewartakan kabar gembira Yesus Kristus ketika ia dan dua rekannya, yaitu Santo Rusticus dan Santo Eleuterius, wafat sebagai martir. Mereka ditangkap oleh prajurit Roma dan dipenggal kepalanya di atas sebuah bukit yang kini disebut Montmartre atau Bukit Martir. Banyak legenda kemudian bermunculan saat kematian mereka. Salah satu di antaranya mengatakan bahwa setelah dipenggal, tubuh uskup Dionysius yang sudah tanpa kepala masih dapat melangkah sambil membawa kepalanya sampai beberapa ratus meter dari tempat ia dipenggal. Komunitas Kristen senantiasa mengenangkan para martir yang gagah berani ini. Pada awalnya, Santa Genevieve membangun sebuah kapel kecil demi menghormati kemartiran para kudus kita ini. Di kemudian hari, kapel tersebut menjadi gereja yang sangat besar, Gereja Santo Dionysius, perayaan 9 Oktober. Salam kasih, Sugeng Pramono.